Oke, okay, bro, jumpa lagi. Oke. Okay. Ini pergi mana lagi ini, Bas? Sik. Oh, Lasik. Ah, lah. Oh, terbaik lah. Oke, okay, Bang ya. Hah, saya di sini aja. Oke. Okay. Sengaja naik bus ini. Oke. Okay. Oke, okay, Bang. Oke, okay, jadi. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. TBS Terminal Bersepadu Kuala Lumpur, Malaysia. Oke, hari ini aku mau pergi ke Sungai Petani menggunakan bus Cosmic Express. Kenapa aku pergi ke Sungai Petani? Aku pun tak tahulah kenapa ya. Jadi apa-apa benda, ini adalah perjalanan saya pergi ke Sungai Petani dari TBS Kuala Lumpur, Malaysia. Dan harga tiketnya RM40 saja. Kalian boleh beli di konter sebelah sana kalau kalian nggak mau ngantri sini. Nah, ini orang yang nggak tahu cara beli dekat konter ya, dia akan beratur ngantri panjang kayak gini. Tapi bila kalian belajar, kalian boleh beli ada di konter otomatik sana. Seperti saya, nggak ngantri-ngantri lagi. Dan banyak orang yang nggak tahu mungkin ya, makanya banyak yang ngantri kayak gini. Tuh, lihat. Tuh, banyak yang ngantri nih. Jadi, apa-apa benda, jom kita jalan dulu. Dan ini adalah bus. Kayaknya bus ini dua tingkat, bro ya. Cosmic Express nama bus ini. Nah, ini sebelum keberangkatan ada tanda-tanda pemberitahuan ya. Tuh, banyak orang ngantri itu. Coba dia beli dekat counter otomatis sana, jadi enggak lah ngantri kayak gini ya. Oke, jadi kita tinggalkan dulu suasana ini. Jom, sekarang kita masuk. Cosmic Express nama bus ini ya. Selamat jalan, terima kasih. Ya, buat kalian yang mau pergi ke Sungai Petani, kalian boleh lihat video ini ya. Oh, ini Kroni. Apakah ini bus saya? Kroni Express kayaknya. Cosmic Express ke Kroni Express? Bang, coba lihat ini. Belum. Ini belum lagi. Ini ke 12 sih kakak. Oh, 12. Ini bus 2 tingkat lah ya? Ah, selanjutnya 2 tingkat. Thank you. Okay, jadi kita akan cari nomor 12, counter 12. Ini terminal selesa banget. Saya suka terminal ini. Tuh. Marlin Express. Marlin Express. Cosmic Express. Oke, jadi ini adalah bus Marlin Express ya. Ya, tunggu lagi, sebentar lagi kita akan jalan. Oke, jadi setelah kita menunggu, so sekarang busnya sudah sampai. Halo. Dari mana? Dari Indonesia. Di mana? Lombok. Oh, saya bawa balik pulang pada Surabaya semalam. Oh, Surabaya. Jalan-jalan lah. Ya, liburan. Oh, okey. Gimana Surabaya? Okey? Okey. Malang, Bromo. Oh, Bromo. Surabaya. Oh, Jawa Timur lah itu. Ya. Okay, terbaik lah. Okey, gak apa-apa. Okey, jadi kita sekarang mau naik bus Pony Express. Wow. Ini adalah bus yang saya naik. Ini kita mau kasih lihat dulu kalian, yaitu dia punya bagasi. Ini dia punya bagasi. Kita lihat belakang dia. Aman ya.
Jadi ini adalah bas yang pergi ke Sungai Petani. Harga tiket bas ini RM40 saja dari TBS menuju ke Sungai Petani ya. Yaitu Kedah. Rp80.000 saja bro, murah ya. Nama basnya adalah Cosmic Express. Jom, sekarang kita masuk dulu ke dalam. Kita ke bawah dulu. Oke, begini suasana dekat bawah. Isi. Oke, dia punya sangat harum dan selesa banget pas ini. Jom kita naik dulu. Mau jalan, Bang? Oh, oke. Saya naik dulu ya. Ini driver kita, bro. Jom. Kita langsung jalan. Sini penumpangnya paling atas, bro. Ini kak. Saya belum selesai ya review dia. Tuh, dia penampakan dari atas pas ini. Tiba-tiba udah jalan, sebentar aja dia berhenti. Cosmi Express nama bus ini, bro. LA Holiday. Cuaca sangat bagus hari ini, jadi kita boleh lihat suasana pagi di Kuala Lumpur. Oke, untuk dia punya kursi, adakah tempat ngecas? Oh, ada tempat ngecas, bro. Stop sama polisi. Apa ini? Numpang kan? Doa ni. Kita udah selesai semua, so kita udah mau berangkat lagi.
Dan di sini aku bagi tahu kalian, kalau bus-bus di Malaysia itu tidak boleh mengambil penumpang di tengah jalan atau sembarangan ya. Jadi kalau dia mengambil penumpang, begitulah akibatnya ya, akan di stop sama JBJ. Dan bus ini tidak langsung berangkat, so sekarang bus ini akan pergi ke Jalan Duta dulu untuk mengambil penumpang.
langsung jalan nanti. Oke, jadi bus ini akan berhenti di
Jalan Duta. So kalau kalian mau pakai bus Komikel Korni Express, Korni Express ke Kormik namanya ya, Korni kayaknya, Korni lah ya. Kalian boleh beli tiket di Jalan Duta ini ya. Tuh, busnya sangat luas, selesa. Jadi sekarang kita sudah tinggalkan terminal Jalan Duta. So setelah kita dari terminal Jalan Duta ini, kita tahu ini busnya akan langsung berangkat. Apakah dia akan berhenti ke Putrajaya? Kita nggak tahu. So, kita lihat dulu perjalanannya. Sangat nyaman, saya suka bahasa ini.
langsung jalan bro, dia nggak pergi Putrajaya, tapi ini langsung jalan dia. Tol.
dengan suasana perjalanan ini, nanti kita akan sambung lagi gimana perjalanan ini ya. Soalnya masih jauh perjalanan ini. Thank you.
sampai di Provineng bro, Bukit Martajamu. Ini udah mau masuk Provineng, oh udah Provineng lah ya, dari air tol.
Petani. Inilah Bandar Sungai Petani. Jadi apa yang kita akan dapat di sini? Kita akan lihat suasana Bandar Sungai Petani. Kita akan turun di sini, bro. Siap, oke. Oke, bro, jumpa lagi. Oke. Ini pergi mana lagi ini, Bas? Sik. Oh, last sik. Terbaik lah. Oke, Bang ya. Hah, saya di sini aja. Oke. Sengaja naik bas ini. Oke. Oke, Bang. Oke. Ini adalah bas di Sungai Petani ya, bas ini. Connect. Best. Jadi kalau kalian mau naik bas ini, kalian boleh beli tiket. Harga tiket dia RM40 saja. Kalian sudah sampai di Sungai Petani. Jadi apa-apa benda, saya akan akhiri video ini sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye.